Amis-amis tentu kau jajanan dimanapun anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di daerah Riau yang terletak di Kota Pekanbaru ya. Nah ini saya mau coba penelusuran walaupun masih sendirian. Ini saya di depan museum yang sangat luar biasa ini. Ini museum ini sangat terkenal dan menyimpan benda-benda purbakala, benda-benda yang ada sejarahnya di sekitar Rio Pekanbaru yang indah ini. Seperti apa energi yang ada di dalam museum ini? Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Jalan. Sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Riau sendiri terdiri dari 1.350 pulau besar dan kecil. Dahulunya Riau merupakan pusat kebudayaan dan pernah berada di puncak kejayaan sebagai kerajaan besar di Indonesia. Tak hanya itu, Riau sendiri diduga telah dihuni sejak masa 10.000 hingga 40.000 sebelum Masehi. Kesimpulan ini diambil dengan adanya beberapa penemuan dari zaman Pleistosin, salah satunya adalah batu siput yang sudah berumur 4 juta tahun. Barang-barang yang berasal dari hampir seluruh kepulauan Riau ini dikumpulkan dan dimuseumkan di Museum Daerah Riau Pekanbaru. Museum Daerah Riau sendiri diresmikan pada 9 Juli 1994 dengan jumlah koleksi mencapai hampir 4.500 barang. Koleksi ini terdiri dari berbagai jenis. Ada yang etnografika seperti keris dan pakaian adat. Ada juga kramologika seperti gerabah atau guci. Seni rupa berupa lukisan dan patung-patung dan masih banyak lagi jenisnya. Namun dari ribuan koleksi yang dimiliki, hanya setengahnya saja yang dipajang di Museum Daerah Riau ini. Lainnya disimpan di gudang museum. Museum ini sendiri memiliki luas 1.123 meter persegi dan terdiri dari dua lantai. Arsitekturnya pun dibuat seperti rumah tradisional Riau. Banyaknya koleksi bersejarah di museum ini membuat banyak sosok-sosok astral yang menghuni museum ini. Tak jarang para pengunjung ataupun penjaga museum melihat hal-hal gaib. Padahal museum ini hanya dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Seperti wanita berambut panjang yang sedang tidur di replika ranjang yang terletak di lantai 1 ataupun kakek-kakek di dekat batu siput sering terlihat pada siang hari. Tak hanya itu, ada pun lorong yang jarang dimasuki oleh para pegawai museum. Kabarnya lampu di lorong ini paling sering mati, bahkan tak jarang dalam sebulan hanya menyala sehari saja. Bisa tukul jalan-jalan dimanapun anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sudah masuk di dalam museum yang sangat luar biasa ini. Energinya sangat kuat sekali, pasti paling tidak menyimpan sesuatu yang sangat luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang perlu saya bantu, Pak? Maaf dengan Pak siapa? Saya Indri Zal, Pak. Pak, kalau boleh tahu nih, Pak. Ya. Museum ini udah sejak tahun berapa ini berdiri? Kok energinya kita lihat dari luar itu sangat kuat sekali nih, Pak. Oh, memang di tempat-tempat ini aura magicnya ada, tempat-tempat tertentu ada aura magic yang cukup besar di sini. Tahun berapa? Jadi kita museum ini dimulai didirikan tahun 78-79. Kalau Bapak lihat polisi Provinsi Riau ini mewakili yang ada koleksinya di sini semua. Kita punya di sini ada punya dua kota, 10 kabupaten. Waktu pembangunan ada yang meninggal mendadak nggak di sini dulu? Meninggal mendadak ada, tapi yang pernah jatuh di sini juga.
Bagus. Ini namanya, kami menyebut ini batu siput. Ini yang disebut kosir. Jadi batu ini sekarang ada dua. Satu masih ada di dalam sungai sana, sekarang kita bawa museum. Beratnya ini lebih dari 1 ton. Ini energinya sangat kuat sekali, pemirsa. Lihat dari sana tadi, kita lihat auranya itu mus. Gak sembarangan ini. Ini kenapa saya diarahkan ke sini? Ini apa ini, Pak? Nah, ini salah satu ciri khas pelaminan Kota Pekanbaru. Ada mitos atau pernah terjadi apa, Pak? Menurut para saya sendiri belum pernah merasakan, tapi orang-orang yang pernah masuk ke sini, kalau kita bawa anak-anak kecil yang punya indera keenam, nampak bagi mereka orang yang tidur di sebelah sini. Tapi memang energinya kuat juga nih, Pak. Nah, ini sepertinya pemirsa penasaran kan supaya seperti apa energinya, saya akan manggil Mas Ahmad. Mas Ahmad, sini Mas. Konon ceritanya di sini tempat pelaminan ini katanya ada, kalau ada anak kecil punya indra keenam bisa melihat energi ada di situ. Ada yang tidur ya. Sih Mas. Loh, ada yang tidur kan? Bisa perempuan ya? Di sini ada perempuan satu. Untuk saat ini ada satu perempuan. Sini terbaringnya seperti ini. Oke. Ininya agak berat ya, kan, ya? Agak condong sebelah sini kan? Agak condong sini ya? Dia tidurnya di sebelah sini, kepalanya di arah sana. Yang saya lihat sih seperti ini ya, matanya itu kelelahan. Apa maksudnya? Nangis. Kantung matanya itu kantung matanya itu ya, terlalu tebel. Rambutnya itu agak acak-acakan di sini. Sambil sedikit menangis sih, saya lihat sih tetesan air matanya. Ini panas banget nih. Ini awalnya mulai panas. Awalnya panas banget apa, Mat? Semakin panas, Mat. Iya, betul. Apa, Mat? Ketika saya coba tanya, Mas, dia coba. Seperti meringis, Mbak. Meringis. Amat. Ini agak-agak ini sih, agak ketarik-tarik energi ke atas. Ternyata tarikan energi yang Ahmad rasakan merupakan tarikan dari sosok yang ingin berkomunikasi lewat mediasi Ahmad. Assalamualaikum. Siapa kamu nih? Siapa kamu nih? Enggak kuat banget. Siapa kamu nih? Kasih tahu sekarang. Tolong kasih tahu. Kita kan tiap hari ibadah di sini. Pasti kamu kenal dengan saya. Jatuh dari atas. Pas. Ayo. Sampai keringetan gitu. Ini pernah ada yang jatuh toh, Pak? Iya, waktu orang tukang pernah jatuh dari sini. Sampai jatuh. Di sini ini. Waktu di bawah sini, tapi dia mengerjakan yang di atas ini. Oh, iya. Iya, sampai panas gitu. Iya. Udah. Iya. Mungkin itu residual energi dari sosok yang meninggal. Ya, jatuh. Tangannya itu Kalau di sini bilang kesleo. Kesleo, namanya kesleo di sini. Barangkali kayak terikat gitu, Pak. Oh, kayak terikat gitu. Oh, dia tidak bisa melepaskan. Iya, nggak bisa melepaskan. Tidak bisa melepaskan. Itu kenapa itu? Ada cerita apa ya? Kalau tangan terikat itu saya tidak tahu. Mas Tukul, ya, terus terang aja saya tidak tahu. Tapi orang pernah jatuh dan meninggal di sini. Iya. Sebelum terjatuh sih, saya lihat sih tangannya kayak ada ini ya, Pak. Saya lihat sih ada sesosok ular. Ular yang belang gitu. Iya. Jadi datang dari arah
sebelah sana. Iya. Ya, seperti ada ular yang mengikat tangannya, tangannya. Oh, iya iya iya. Tiba-tiba iya, enggak apa sih? Enggak bisa kontrol gitu keseimbangannya jatuh. Ini kan museum ini kan jendelanya ini terbuka semua, Mas. Paling tidak kan ini malam hari dan sirkulasi udaranya kan lebih dingin. Ini kok panas nih? Apa? Oh, ya karena yang saya rasakan sih energi dari barang-barang yang ada di sini ini meskipun kayak energinya keluar gitu, jadi seperti yang tadi di bawah agak bergetar gitu, energinya terkumpul. Wah, mana lagi nih Pak? Kita lihat Dinawi. Dinawi ini senjata, sejenis senjata alat bela diri. Wow. Menurut kabarnya ini juga banyak memakan korban. Wow. Yang ini, menurut ceritanya ini, lebih kurang 50 orang makan korban ini. Yang ini ya? Yang senjata ini ya. Yang senjata ini. Yang pertama ini. Yang keduanya itu lebih kurang 75 orang. Wow. Nah, jadi benda ini, menurut informasi yang saya terima, terjadi penaklukan Turki Osmania, Perang Salib. Jadi ini senjata orang Islam. Jadi masuk ke Indonesia, dibawa oleh ulama-ulama ke Indonesia. Benda-benda ini, koleksi ini banyak. Di Brunei juga ada, di Malaysia juga ada, di Sulawesi Selatan juga, termasuk di Riau. Pak Ahmad, ini apa energinya mungkin? Pak, saya merasakan energi yang cukup kuat ya. Yang mana nih? Terutama yang itu yang kedua, Pak. Iya, yang kedua katanya Pak, yang sana, Pak. Kalau saya boleh izin pegang nggak, Pak, biar merasakan lebih ini energinya sih, Pak? Boleh dilihat. Mungkin yang meninggalnya mungkin di bawah 100, tapi maksudnya yang kena tebasnya itu banyak sih, Pak. Iya, di hampir. Nah, ada sosok yang mendiami pedang ini? Ada. Ini sosoknya di sebelah sini. Ini ya. Dia memakai bajunya yang seperti... Pakai baju jubah ya? Pakai jubah bawah gitu. Yang saya rasakan sih di sini ada muncul aura positif, meskipun yang tadi saya bilang seperti toko-toko ulama. Iya. Kayak memberikan... Pemirsa, tiba-tiba saja lampu museum dan lampu kamera mati begitu saja. Ada apa ya? Namun benarkah sungai ini yang meminta tumbal, atau hal ini hanya
hanya disebabkan karena kelalaian manusia. Saksikan penelusuran tim Misteri Tukul sesaat lagi. Sekarang ini kita sudah ada di mana nih? Tepi Sungai Siak, tepatnya di antara jembatan Siak 1 dan Siak 3. Terus Mbak Sarah, ngeliat apa nih? Ini memang dari tadi kan saya coba untuk melihat kayak ada apa sih sebenarnya di sini kan. Ada beberapa sosok memang di sini yang terlihat, tapi yang paling dekat dengan kita ada sosok perempuan. Ini kalau saya nggak salah lihat, dia ini bunuh diri ya. Bunuh diri. Di mana tuh Mbak posisinya? Kayaknya malah di sebelah sana deh. Ih, makin kenceng sih. Kenapa anginnya makin kenceng pas kita ngomongin soal itu? Dia sekarang ada di belakangnya, Ming. Oh my God. Jadi dia jatuh cinta sama ada seseorang, punya pacar lah gitu ya, punya pacar. Dia kayak sakit keras yang memang mungkin bisa dibilang dia tidak, udah dikasih tahu tidak akan berumur panjang gitu. Nah dari situ dia seperti kayak gak bisa menerima, dia stres gitu. Dan dia kayak yang sakit hati juga sama cowok ini. Kurus banget gitu ya, badannya kurus. Terus udah gitu kayak agak apa ya, kulitnya itu kalau kayak zombie kan agak biru-biru nih, kayak aneh gitu loh, apa sih warnanya? Pucet. Pucet tapi agak ungu. Mungkin karena udah lama di sini. Enggak juga. Jadi kayaknya tuh keadaan dia waktu pas sebelum meninggal kayak gitu. Jadi mungkin kanker ya, saya juga enggak tahu, mungkin. Baiknya apa namanya? Mengkorek aja dari tadi merindingnya tuh enggak berhenti-berhenti dari sini. Dekat banget dia. Kayak mau komunikasi tapi kayak malu juga gitu. Jadi karena dia nggak mau ngomong, jadi dia kayak ngasih gambar-gambar gitu loh. Cuman ada gambar jelas banget kalau pada saat dia loncat itu. Serem ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak bisa cerita sedikit nggak? Bagaimana dengan cerita-cerita apa namanya kayak ada yang berdiri di sini itu gimana? Ini dia pada tiap tahun terus ada. Tiap tahun ada. Setiap tahun, Pak? Setiap tahun. Terus ada. Jadi kalau air besar di sini, besar banjir, kalau nggak ngambil dapat orang, nggak muncul ya airnya. Kok satu tahun tuh biasanya makan korban berapa banyak? Ada 25 orang. Pasti ada. Pasti ada. Ada. Jadi kalau misalnya kan yang Bapak pernah cerita tadi bahwa banyak yang tinggal di sini kan jatuh atau terpleset gitu, dan itu biasanya ditemukannya gimana Pak? Ditemukannya tuh biasanya kak sudah 24 jam karena lama, karena seperti 3-4 hari itu. Karena 24 jam timbul. Itu katanya yang cerita orang-orang itu, katanya jasadnya itu kayak seperti loncat gimana itu? Loncat timbul ya. Ya kan gini ceritanya kan. Ya kadang-kadang orang sini dibilang ada penunggunya, ada sih sama ular namanya, ular tikar namanya. Jadi kadang digulung oleh tikar tuh, kalau sudah lepas tuh lompat dia ke atas. Lompat, nggak ada yang timbul, gitu aja nggak ada. Tapi dia melompat ke atas gulung sampai setinggi ini, baru jatuh lagi. Memang udah dari tahun dulu banyak memakan korban, dari tahun 70-an ya Pak berarti? Sudah ada ceritanya? Sebelum tahun 70-an? Sudah ada ya berarti ya. Mbak Sarah gimana? Udah ngelihat sosok ularnya belum? Jadi aku dari tadi juga sambil ngelihat juga, memang ada sesuatu yang di dalam itu. Jadi bisa dibilang siluman ya? Iya, betul siluman. Jadi memang yang paling dominan itu sosoknya ular. Tapi setengah, jadi manusia atasnya manusia, bawahnya itu ular gitu, dan agak mengerikan sosoknya gitu. Dan banyak yang lain, nggak cuma itu, tapi itu seperti anak buahnya. Tapi yang kecil-kecil ini saya lihat seperti kadal. Awalnya bisa jadi seperti ini, nggak tahu kenapa, tapi memang banyak energi negatif gitu. Lagi rasanya apa? Hawanya juga nggak enak. Aku dari tadi nahan enak, Mbak Sarah, sebetulnya. Enak ya? Memang agak apa ya? Bau. Bau. Terus
nggak tahu kenapa nih kepala udah mulai pusing. Apa karena mungkin anginnya yang begitu kencang di sini, terus jadi hawanya jadi nggak enak? Ya, dan memang dari tadi yang sosok penunggu sungai ini sudah dari tadi tuh mulai keluar, Pak, di belakang. Ketika saya coba penelusuran di sini, saya lihat di situ ada seperti makam atau kubur, makam ya, makam di sana. Terus di sini saya lihat lubang. Di atas itu saya lihat ada seperti patah, patahan apa itu. Jadi lubang ya. Masuk ke sungai. Ya. Nah, di situ ketika orang jalan bisa masuk ke situ. Dan di sini saya lihat ada juga ada rumah yang panjang gitu di bawah tanah, ya. Tapi naiknya langsung ke lubang atas itu, Mbak Sarah. Jadi kayak ada, nyambung ya. Ke atas itu ya. Ada patah kita ya. Ketika terjadi waktu yang lama itu pembangunan itu jembatan ya, terjadi ada pematahan gitu, apa yang terjadi di situ. Mungkin Bapak bisa menerangkan apa sih sebenarnya ketika itu, Pak, pengalihan sungai. Pengalihan sungai. Nah, sungai itu dulunya sebelah sana dialihkan sebelah kemari. Itu makanya jatuh alat-alat berada kumbang. Oh, benar sesuai tema. Iya, yang terlihat ada patah itu. Ada jadi benar ya yang. Benar. Saya mau tanya, jembatan ini nih tahun berapa sih, Pak, dibangun? Pembangunannya tahun 76. Diresmikan oleh Pak Harto itu 1977. Jembatan mati apa? Tuh, pemirsa tahu-tahu. Iya, jembatan mati. Ya. Ini memang benturan, Pak, ketika kita bahas masalah tempat sesuatu. Ya. Kalau ketika dia tidak mau lagi ceritakan, bisa terjadi sesuatu. Tapi mati semua. Mati beneran. Mati beneran. Astagfirullahaladzim. Lihat gak itu di atas tuh? Lihat ya. Dan itu lihat gak? Sosok tinggi yang berdiri. Seperti ngangkangin itu, Pak. Ngangkangin jembatan itu begini nih. Semuanya mati nih, Pak. Semua saya mati. Semua sih. Mbak Sarah, lihat apa, Mbak Sarah? Ya, sama. Saya ngerasa kayak, apa sih, kayak ada sesuatu gitu. Yang nongkrong di atas nih. Oke, Pak Haji. Terima kasih informasinya. Mendapat bermanfaat. Saya mau jalan-jalan dulu. Iya. Komunikasi, siapa tahu bisa coba. Soalnya boleh. Jadi yang saya bertanya, apakah siapa yang bertanggung jawab? Apakah benar kalian yang menarik gitu? Terus tapi yang menjawab ini yang ada sosok besar. Memang badannya ular. Dan ini saya melihat ada dua sosok ya. Yang satu agak rapi atasnya, tapi badannya ular, tapi yang satu itu berontakan gitu loh. Nah, dia bilang memang banyak kecelakaan juga di sini, namun ya itu tadi yang seperti saya bilang, jadi banyak orang-orang datang ke sini dengan perasaan galau, putus asa, sedih dan gitu. Pokoknya dia bilangnya godaan itu pasti ada di mana aja. Jadi tergantung kekuatan si manusianya. Gitu sih, lebih gitu aja. Cuman yang saya tadi lihat gua ya. Jadi saya nggak tahu nih apakah yang agak berantakan itu agak di belakang gitu. Terus tadi nggak salah? Aku nggak sengaja. Aku nggak tahu itu apa ya. Dan aku nggak tahu itu apa gitu pas lagi jalan situ. Aku tuh kayak ngeliat muka orang. Tapi nggak jelas. Warnanya hijau gitu pas aku ngeliat. Muka gitu di sekitar situ sini ya, yang di pinggir sini. Dan itu pinggir sini apa di atas itu pinggir di pinggir sungai. Sini pinggir. Saya penasaran nih, Mbak Megi ya. Ini kan Mbak Megi tadi kan lihatnya cuma sekilas gitu. Saya ingin ya pemirsa itu lebih detail lagi apa yang dilihat Mbak Megi. Akan saya buka mata tadi. Pemirsa,
terasa ketika tadi saya buka mata batin Mbak Meggy, belum baru ada sedikit energi yang masuk, dia udah mulai mual. Ini ada terjadi sesuatu. Dipanggil gitu. Oh, mau gitu ke sana tadi? Uh-uh. Dia bergelantungan di situ. Terus biasa dilihatin sosoknya. Bisa lebih detail lagi apa? Sosoknya seperti apa? Jangan deket-deket. Ini mau tarik, pemirsa. Ini Mbak Meggy mau ditarik nih soalnya. Kesini aja. Nah, sini aja, Meggy. Aku dengar suara dari daerah sini, maksudnya. Terus? Ngomong apa? Suara apa? Seperti apa? Suaranya apa? Cewek. Dia suruh aku ke situ. Kemana? Ke area situ. Jauh nggak? Siapa dia? Tanyain siapa. Kayak megang perutnya gitu, Pak Ustadz. Oh, perutnya. Kenapa? Rambutnya panjang segini. Terus, namanya siapa namanya? Bisa tahu namanya? Tanyain deh. Ini pemirsa lagi dengerin, jadi memang itu bisik-bisik. Sosok astral itu cuma bisik-bisik. Ini Mbak Meggy kurang jelas, maka dia nguping. Sepertinya ini sosok yang... Yang dilihat Mbak Sarah, iya, Mbak? Iya, yang bunuh diri. Ingin kesentuhan Mbak Meggy. Apa yang disayang? Mikir apa? Dia minta untuk doa itu, Ustaz. Tidak doa itu. Kenapa dia? Jadi kami lihat benar. Bunuh diri di sini atau memang... Pemirsa, tiba-tiba saja tangan Meggy memukul pipinya sendiri. Mungkinkah sosok tersebut marah? Jadi Meggy diapain rasanya? Jadi memang kayak benturan loh. Jadi Meggy-nya mencoba untuk komunikasi. Dia juga pengen ngomong, tapi kan ada sesuatu, ada makhluk lain yang kayak seperti benturan jadinya. Astagfirullah. Kenapa, Kang Ustaz? Hati-hati. Astagfirullah.
Ade tadi. Hah? Tadi kan Mbak Megi dapat serangan tuh. Iya, okay. Ini saya lari coba di situ, ternyata itu yang nimpuk ya, atau yang sengaja gangguin itu perempuan di sana. Oh, oke. Okay. Di arah dari arah makam di situ. Tapi ketika saya kejar, ternyata masuk sini. Dari sini banyak banget dasar. Oh, jadi pusatnya di sini ya? Pusatnya di sini. Tapi memang kayak seperti benturan terus ya tadi? Benturan terus. Kalau Basara sendiri mungkin bisa melihat secara detail lagi. Ya, memang sosoknya yang seperti tadi saya bilang ular ya. Iya, siluman itu siluman. Ya. Siluman, dan memang yang mengerikan itu berantakan fisik dan ada asik dari tarinya gitu. Serem sih. Cuma kalau Mbak Tora lihat kan ada dua. Ada dua. Satu yang lebih satu yang lebih rapi. Ya. Nah, mungkin saya coba komunikasi, setelah itu saya akan coba. Kanvas. Juga pemirsa yang ada di rumah, ini sosok satu pasang ya, sepasang pengantin yang saya bilang, karena apa? Sampai sekarang pun beliau sering berduaan kemana-mana. Tapi ini sosok yang mengerikan, artinya sering minta tumbal di sini. Ini sebagai wadah atau penjemputan. Jadi ketika ada sesuatu yang dimakan, ya akan dimuntahin ketika sudah kusan selama tiga hari sampai satu minggu. Makanya ketika kurban itu udah termakan hawa nafsunya, dia muntahin, pas akhirnya keluar muncul di permukaan bumi dan loncat seperti itu. Okay. Terus kalau ngomong-ngomong, loh Mbak Meh gimana gak diajak ke sini? Astagfirullah, gimana sih? Iya, saya jangan lupa deh. Ayo, kita nyari dia deh. Ini sampai sini-sini nih. Iya. Nyari Megi, Kang Soleh. Oh, kok sampai sini-sini sih? Iya benar enggak ya dari sini? Enggak tanggung jawab, enggak ada ngasih komentar tinggal mulu. Kayaknya entah mana ya, Kang Soleh. Kayaknya ada energi di situ itu sangat kuat. Coba kita ke sana aja. Jadi perbedaan di depan sama di sini tuh? Perbedaan. Tapi menekan kayaknya ya. Lebih agak sesek kalau kita masuk wilayah sini. Ini sebelah kiri kayaknya ada energi yang kuat, mungkin kita telusuri ke sini. Ya, yuk. Konsen sama ke satu hal, jadi kalau ya soalnya campur aduk energinya beda-beda. Ini ada sosok perempuan nih, tapi dia dari itu kayak tempat apa sih, kayak nggak bisa di satu tempat gitu ya. Saya coba pengen nanya sama dia, dan dia tuh berusaha untuk bertanya sama dia, tapi kayaknya tuh kayak sering lari gitu, lari sini. Tapi memang jadi barang-barang yang dibawa ke sini. Nggak bilang bahaya, enggak, cuman kan itu kan mengandung apa sih, sejarah gitu kan, jadi benar. Apa namanya, jadi ada energi-energi yang ikut dengan barang itu. Suara sap Sama tengkorak boleh? Suara sap juga.
apa dari ini tengkoraknya? Udah kayak matanya sipit-sipit. Istilahnya nyebrang itu mungkin bisa, tapi beliaunya memilih untuk di sini. Ini kita bahas tengkorak. Tadi kan keluar asap tuh, keluar asap. Itu kalau saya lihat itu penjelmaan dari sosok beliau atau jin Khotam yang masuk, tapi berupa asap sedikit keluar, berarti menandakan bahwa memang sosok beliaunya berupa jin Khotamnya itu ya ada di sini. Nah, kita jelaskan tahu-tahu mati lampu. Ya, kita menuju ke arah Mas Bulami. Ya. Prediksi sekitar 100 tahun apa 200 tahun, tapi udah lama banget. Sakti Mandaguna berwibawa. Tapi anehnya ketika keris ini dibawa oleh seseorang dan merasa memiliki, pasti akan terjadi malapetaka. Mungkin ini seperti simbol sih, jadi kan senjata itu kan mungkin melambangkannya kekuasaan. Jadi pada saat siapapun yang memperebutkan kekuasaan ini akhirnya saling tusuk gitu, dan ini adalah mungkin ya sebuah simbol bahwa ini literally terjadi di orang ini sampai sanggup membunuh seseorang untuk mengambil senjata ini. Ini sekarang perempuannya baik lagi di balik sebelah lagi. Saya. Tadi kan belum selesai, tadi komunikasi belum selesai. Gak tahu, datanya lari-lari ini kan nih. Sekarang ada di sebelah saya. Bentuknya perawakannya sih ini ya, umuran mungkin 30-an gitu. Rambutnya panjang. Terus dia kayak seperti apa sih, pakai menggunakan ada kayak bukan mahkota tapi seperti ikatan kepala tapi dari emas gitu di sini. Bajunya gimana? Pakaiannya, busananya. Bajunya
yang saya lihat putih biasa ya, tapi ini enggak, ininya agak bersisik deh. Tadi kayak saya minta diberikan apa ya, seperti kan karena nggak bisa bicara, jadi kalau ngomong nih lidahnya itu seperti kayak ular gitu. Jadi beliau itu memang salah satu apa ya, bisa dibilang penguasa atau penjaga di sini sudah lama. Jadi ini memang bagian, saya nggak tahu ya, ini yang menurut apa namanya, yang saya lihat ribuan tahun yang lalu itu ada, mungkin ada kerajaan gitu loh, dan yeah, tidak jauh dari sini, dan ini adalah salah satu titik penguasa. Iya, gitu, ada penjaga-penjaga di setiap daerah, dan ini salah satunya gitu. Jadi beliau, jadi ada, dia bilang ada beberapa makhluk-makhluk yang memang datang yang bukan di sini gitu. Jadi mana mungkin itu dari makhluk-makhluk, mungkin dari barang atau dari jadi ada satu energi yang mungkin menarik yang mereka senang gitu, dan mungkin salah satunya itu mungkin kurang bersih atau gimana kayak gitu sih saya nangkapnya, cuman memang beliau baik sih, bukan energi negatif gitu. Pusing kepala saya. Maaf, saya juga pusing deh. Tadi paling pojok, ayo mas kita ke sana. Ada apa dulu dong? Di situ tuh saya pernah kerja, terjulai rambutnya, kayak mbak lah rambutnya. Lagi kerja nanti kan dia rambut seperti apa? Ini terus, bisa tuh kalau jalan. Susah mas, dari sini start sana ya. Ini lampu paling susah dihidupkan, paling susah dihidupkan ya. Pas di mana ya. Jangan di sini mbak ya. Ini kalau kebetulan di sisi museum ya, di sini tempat dari pusatnya gitu. Yang saya dengar dari orang sudah lalu. Iya, ini panas. Loh, ini keringatan. Lagi apa yang dirasakan lagi?
kuat banget, Mas. Di area situ. Mas Ahmad, ini kayaknya bisa komunikasi dengan energi yang ada di sini nih, Mas Ahmad. Ini sosoknya, ini Maggie sampai kaget, ini tiba-tiba ini. Ada salah satu yang kayak penasaran sama Maggie. Ya. Oh, jadi terus kalau rambutnya panjang segini ya. Selain ini dulu pada pengunjung atau apa yang terjadi di sini? Selain itu, Mas, pertama pengunjung ya. Kebetulan saya pun mengalami juga. Pemirsa, Maggie tiba-tiba saja berteriak ketakutan. Ada apa ya? Kayak ada yang dorong tadi, Mas. Oh. Makanya aku tadi terpelanting. Apa nanti, teman? Wah, ini kebetulan di sini ya. Ya. Seperti saya tadi bilang, masuk dari sana kan ya. Di sini, so. Jadi... patungnya ya serem-serem sih bentuknya sih. Loh, ya. Oh. Ini lebih kurang tahun 2005-2004 ya. Lebih kurang tahunnya saya di sini pernah mengalami terutama sih Mas, terutama ini bagian di sini. Ini lantainya masih lantai saya yang lama saya ngecat. Waktu saya mau kebakar. Waktu saya ngecat, ya. Ini posisi saya kan gini Mas. Ya. Mas kan? Saya ngecat. Itu kaki saya, apa kaki nggak bisa digerakkan? Ah, ya sebelah kiri. Benar. Sebelah kiri kebetulan pas saya mau tegak, itu ada helai-helai kayak rambut media hitam-hitamnya menjulai agak 3 lembar, 2 lembar di leher saya. Rambutnya. Apa namanya itu? Belakang. Dan kebetulan saat itu bukan malam loh Mas, kejadiannya. Ini malam siang bolong. Siang bolong, Pak. Kebetulan orang lagi kosong. Jam istirahat saya panggil teman saya untuk nemani. Alhamdulillah sampai loh Mas, dibaca-bacakan ayat-ayat. Malam sama orang kantor di sini, teman. Itulah kejadiannya yang saya makin panas, makin keringetan. Pas sama sendiri apa? Ya, ya. Betul kayak dari memang sih kebanyakan dari arah sebelah kiri Mas. Jadi gue dia kayak ke atas. Jadi yang di sini kan ke atas. Itu sebenarnya kayak di tengah yang maksudnya ada taringnya gitu. Oh, ada taringnya. Ada taring, gue lihat ada taringnya. Iya Mas. Jadi sih ini kayak apa ya? Kayak dibilang karena gue ntar tapi suka kayak gelap-gelap. Kalau Maggie sendiri, apalagi yang dilihat atau merasakan apa? Aku kayak dengar suara-suara Mas, malah dari sebelah situ. Saya penasaran yang tadi kayak tarik ke sana sih Mas. Iya kan tadi banyak yang bolak-balik sini, terus yang jail tadi kan ada ke sana. Gimana kalau kita ngejar ke sana Mas? Tadi kok kelihatan ada sosok ketinggi hitam besar aku pas paku gini nih. Tadi aku ini merinding. Tadi aku pas gini kan, kayak gini. Iya merinding gitu. Mas Iwan, saya ngucapin terima kasih atas informasinya. Bisa tunggu jalan-jalan, Mas Ahmad akan menuju ke sana bersama siapa aja Mas Ahmad? Kita semua aja. Bertiga? Iya. Nah, seperti apa energi di luar museum ini, itu terus. Bisa tunggu jalan-jalan. Siapa tuh? Kang Soleh. Waduh, mana aja Kang Soleh. Di sini yang tinggal disukai nih. Kang Soleh, mana lu ketemu ya? Kaget-kaget sih. Ya udah biarin deh. Mas Ahmad, mana nih Kang? Apa? Tadi kan katanya izin sama saya untuk menelusuran di belakang museum. Iya, tadi kan banyak lihat apa? Iya, banyak lihat ke belakang. Ya. Saya ngeliat tadi kayak ada sosok yang kiri ya, kayak ular di sini lidahnya kebelah dua. Sama kayak cowok kayak ke Jepang-Jepangan gitu mukanya benar banget. Baru tahu ya. Ini udah sampai penelusuran Mamba Sara. Iya, jadi tadi sempat nih gambarnya ini. Ini nih ya. Sama ya? Nah ini hubungannya ya, apa kok dianya, beliaunya ada di sini, apa ini urut-urutannya ini? Jadi kalau mungkin Kang Soleh kalau boleh saya cerita, tadi kan udah penelusuran rumah Mbak Sarah di situ. Ya. Banyak kejadian aneh di situ Mas, seperti ada apa namanya? Tengkorak, ya tengkorak memang tengkorak asli dan itu dihinggapi atau yang kudanya itu sosoknya sosok astral Jepang.
bawa samurai kayak gitu. Tapi kelihatan ada asap gitu. Samurai yang tadi saya bilang ada yang Hodam yang bilang. Ya. Jubahnya. Ya. Terus yang kedua juga ada perempuan yang teman Mbak Sarah. Ya. Coba Mbak Sarah bisa cerita ya, itu. Jadi memang beliau itu sosoknya awalnya tuh sosok perempuan biasa ya Mas. Cuman seperti pas pada saat saya mau coba untuk komunikasi, dia berubah Mas. Jadi kulitnya itu yang sebelahnya kayak seperti ular bersisik dan lidahnya itu ya seperti yang di lukisan ini. Jadi kayak seperti ular gitu dan saya coba untuk bicara, dianya kayak nggak bisa ngomong. Mungkin yang nggak memasuki dirimu itu nggak bisa ngomong. Itu mungkin ya. Ada ininya apa karena bakoknya nggak jelas kali ya. Nah itu ada di memang ada di pojok sama mungkin merasakan energi yang memang dari situ memang agak besar Mas, karena beliau di sini itu sudah apa ya bisa dibilang sebelum tempat ini ada, bahkan mungkin bisa dibilang ribuan tahun sudah. Nah pemirsa, misalnya satu konjalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, pastinya wisatanya, budayanya dan mitos-mitosnya serta misterinya. Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan.